Korea. Nah, oke. So, untuk pengetahuan adik-adik, kita kena pergi klinik gigi dalam setahun tu sekurang-kurangnya sekali. Sekali setahun lah. Tapi siapa yang rajin ataupun mak ayah dia rajin nak bawa dia turun bawah kan, ha, pergilah 2-3 kali pun tak apa. Banyak kali pun tak apa. Tapi kalau macam susah nak pergi, susah nak cuba, tak ada kenderaan nak pergi kan, tak ada orang bawa, sekali setahun pun tak apa. Boleh pergi klinik gigi untuk buat pemeriksaan gigi. Tak sakit gigi pun tak apa, pergi buat pemeriksaan saja. Kalau pergi tu tiba-tiba doktor check kan, mesin check tiba-tiba ada lubang, mesin tak doktor ataupun mesin boleh tampal terus. Kalau macam tak ada apa, tak ada perawatan, tak ada apa lah, tak buka ke apa-apa kan. Boleh? Macam dekat, macam sekarang ni kita datang ni bersekolah-sekolah kan. So adik-adik tak payah turun ke bawah dah untuk pergi klinik gigi. Bila mesti panggil nama, terus naik atas, kita check gigi, kita tengok gigi gigi tu ada lubang ke tidak, ada longgar ke tidak, ada karang gigi ke tidak. Boleh? Kalau ada karang gigi, kita cuci. Kalau macam gigi ada lubang, kita tambah. Kalau ada gigi longgar, kita uang lah, kita tambahkan gigi tu. Faham tak? Okay. So ingat, dalam setahun tu sekurang-kurangnya sekali. Sekali setahun lah kena pergi klinik gigi. So kalau pergi klinik gigi, fungsi dia macam ni. Tengok kat dalam gambar. Siapa pun ada jumpa kami sini? Apa dia semua dia? Belakang tu nak ke depan ke semua boleh. Tapi kalau fungsi yang mesti bawa ke sekolah yang sekarang ni, dia tak boleh macam tu. Dia kalau mesti kata naik sikit, adik-adik kena naik tenaga atau badan sendiri lah. Kalau pergi klinik gigi, nak suruh naikkan, mesti tekan je bata gigi tu, dia naikkan sendiri. So, tak apa. Gigi, kita berus
untuk kita keluar. Untuk keluar kan kita makanan tu. Contoh kalau ada ayam, daging kan dekat sini, kita masukkan benang tu, kita keluar kan. So, ayam dengan daging tu dia akan keluar. Faham? Okey. Gigi-gigi. Kalau ada gigi longgar, kita boleh cabut tu. Boleh? Nanti beli lain tau. Ini untuk dewasa. Nanti beli tau kawan punya. Kan? Untuk anak-anak boleh. Kakak Kak Amir kan? Okey. So, bila Messi tunjuk macam ni, adik-adik kena mulut tu kena buka macam ni juga. Tak? Dia tutup kan? Dia tutup kan? Dia E je. Dia selir je. Ah, macam tu. Tapi bila Messi buka macam ni, jadi yang kecil yang belakang jadi yang bulat-bulat. Ada gigi. 8. Okey, tukar sebelah kiri pula. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dah. Okey. Okey, E kita buat depan pula. E macam ni, tengok Messi buat. 4 5 6 7 8. Okey. Dah. Okey. Kita buat rahang atas dulu. Lepas tu baru rahang gigi macam ni. Tengok Messi tunjuk. Letak belakang. Belakang gigi. Belakang gigi. Letak belakang. Bukan depan. Belakang. Okey. Nanti kita kena buat macam ni. Tunjuk keluar. So, adik-adik kena tunjuk. Tunjuk. Tunjuk kepala. Tunjuk kepala. Cungkil keluar. Satu. Cungkil keluar. Tunjuk kepala. Tunjuk. Tunjuk. Tunjuk kepala. Tunjuk. Tunjuk. Muka tunjuk. Bawa masuk kelas tu, boleh bawa anak balik. Kita balik.